saya Susana Tresya. Sebetulnya saya sedang berlibur ya, tetapi saya memerlukan untuk membuat video ini karena saya mempunyai important message for you. Okay, so if you are an internet marketer, Anda seorang internet marketer, atau mungkin Anda seseorang yang sudah berkecimpung di dunia internet marketing, tetapi ingin maju selangkah lagi, go to the next level, atau mungkin Anda seorang yang baru sama sekali dan ingin belajar tentang internet marketing. Ya, satu hal yang cukup penting yang harus dilakukan oleh seorang yang ingin memiliki karir di dunia internet marketing adalah dengan bertemu, ya, dengan bertemu dengan networking dengan like-minded people, ya, dengan para marketer lainnya. Kenapa networking itu penting? Ya, karena dengan networking ya, kita bisa saling bertemu muka dengan muka. Kalian bisa shake hand, ya, dan menjalin hubungan pertemanan yang lebih baik, yang lebih akrab, ya. Dan itu berbeda dengan misalnya kalian melakukannya melalui Facebook, ya. Dan penting karena kita tahu teman dengan teman biasanya saling support, dan ya, itu bisa membuat karir kita di dunia internet marketing lebih maju lagi, ya, seperti itu. Dan itu selalu dilakukan oleh marketer, even top marketer di dunia, ya, selalu ada seperti acara JV Zoom event dan semacam itu. Dan trust me, I know what I'm talking about. Saya pun sendiri sempat, atau bahkan tahun lalu saya sempat 3 kali ke US untuk hadiri acara semacam ini, seperti JV Zoom event, marketer cruise dan semacam itu. Dan saya di sana bertemu dengan banyak marketer dunia yang biasanya kita hanya chatting melalui Facebook atau melalui Skype, dan itu berbeda, ya. Dan itu yang membuat karir saya merasa bahwa karir saya bisa seperti sekarang ini karena saya banyak melakukan networking semacam ini. Okay, so saya sangat menganjurkan Anda, siapapun Anda, baru ataupun sudah kecil, atau bahkan Anda sudah mempunyai sudah full time internet marketer, itu saya sangat menganjurkan kalau Anda mempunyai kesempatan untuk networking, mengikuti acara-acara networking, saya sangat menganjurkan kalian untuk mengikutinya. Dan good news for you, because kita akan ada bulan depan kita ada acara networking di Jakarta. Di Jakarta tepatnya tanggal 4 sampai 7 Agustus. Dan kenapa saya sangat menganjurkan ini, karena bukan saja ini bukan semacam seminar-seminar atau networking yang biasanya ada di Indonesia, karena di acara di Jakarta ini namanya GBA, by the way, GBA Live Jakarta, itu akan ada beberapa orang marketer top dunia seperti Sam Baker, Cindy Bethier, dan juga beberapa marketer dari Malaysia dan mungkin dari Singapura juga akan datang di acara GBA ini. Jadi Anda bisa, dan juga tentunya dengan marketer Indonesia, top marketer Indonesia lainnya tentunya. Speakernya saja dari Indonesia kita mempunyai Albert Leonardo, kita mempunyai Bong Chandra, kita juga ada Pak Subiakto, ya, dan banyak lagi, Welly Mulia, ya. Jadi itu kesempatan emas, ya. Saya sangat menganjurkan kalian untuk mengikutinya karena ini ada di Jakarta dan ini kesempatan kalian untuk bisa bertemu langsung, bertanya langsung dengan para marketer top Indonesia dan dunia ini, ya. Jadi catat tanggalnya 4 sampai 7 Agustus. Dan tadi saya bilang kabar baik, ya, karena juga kita mengadakan promo sehubungan dengan Lebaran, jadi akan ada diskon 1 juta rupiah. Jadi check it out. Okay. Satu hal lagi mungkin saya ingin tambahkan di sini, saya sharing, ya. GBA Jakarta Live ini adalah GBA event yang kedua. Sebelumnya tahun lalu kita mengadakannya di Surabaya dan dengan sambutan yang cukup baik, ya. Dan bukan itu saja, karena kita mendengar bahwa ada beberapa relationship partnership yang terjadi karena acara GBA Jakarta. Yang bisa saya sebutkan di sini adalah Di Ferdinand dengan Yehezkiel. Di Ferdinand dengan Yehezkiel itu sempat menjalin atau bahkan sampai sekarang melakukan hubungan partnership, ya, kerja bisnis online, dan itu terjadi karena GBA Jakarta. Satu hal lagi contohnya adalah
adalah Ardo Fontana yang juga akan menjadi salah satu speaker nanti di UBI Jakarta. Dia sempat melakukan launch bersama dengan Edmund Long, dan mereka berdua pun bertemu melalui acara di UBI Jakarta. Ya, jadi sekali lagi penting untuk hadir di acara-acara semacam ini, terlebih lagi untuk acara BBA karena kita menghadirkan top marketer dari dunia juga gitu ya. Dan salah satu mungkin saya sebutkan lagi ya, seperti jvsu.com. Kalian tahu jvsu.com itu adalah marketplace yang sekarang cukup besar ya, mungkin bahkan terbesar sampai saat ini. Dan itu terjadi, jvsu.com itu terbentuk karena ownernya atau foundernya Brian Rose dan Brian Zimmerman itu mereka bertemu berdiskusi melalui acara event semacam ini, yaitu di Warrior Forum event waktu itu. Mereka bertemu, mereka merencanakan untuk membuat jvsu.com, dan sekarang kita mengenal jvsu.com. Jadi saya sendiri pun mengenal Lester Lee melalui acara event di Singapura, dan kita pernah melakukan launch dua kali ya. Jadi sekali lagi saya ingin highlight bahwa menghadiri acara semacam ini sangat penting untuk karir Anda. Jadi itu yang membuat Anda bisa maju ya. Dan ya itu yang saya bilang tadi, important message. Oke, okay? Semoga kita bertemu lagi di Jakarta.